Menyaksikan seperti apa keseruan partai final dari Poker Sweat Futsal Championship 2019. Perjalanan panjang kita akhirnya sampai di titik akhir di mana kita akan menentukan siapakah yang akan menjadi juara. Ini title bergengsi dan tiap tahun itu berbeda-beda. Belum pernah ada juara bertahan ya, Bu Feve. Betul, sangat setuju ya. Kalau role model anak-anak sekarang, Koncita, pasti pertanyaan ini di kalangan anak futsal. Pertanyaannya adalah apa? Ketika mereka menanjak ke usia yang lebih dewasa, pasti pertanyaan, pernah juara gak Pokari? Nah, kalau gak pernah juara, jangan bicara futsal dulu. Pasti begitu. Oh gitu. Betul. Berarti sekarang, udah jadi barometer waduh, jadi kebanggaan yang luar biasa Pokari Sweat ini sebenarnya turnamen ini. Sehingga akhirnya setiap anak muda ini kalau merasa udah juara di Pokari Sweat, mereka berarti di era usianya, mereka udah berhasil di futsal. Oh, jadi begitu. Tahapannya sebelum mereka ke jenjang yang serius dari Pokari Sweat Futsal Championship dulu ya. Dan justru malah dengan adanya Pokari Sweat ini, ketika para pemain ini juara-juara, mereka ini menambah CV-nya. Dan kadang kalah. Makanya ini saya bilang juga, saya juga kurang tahu bagaimana, apakah mungkin dari Pokari ini juga memberikan sertifikasi ketika mereka ikut di dalam ajang Grand Championship ini sampai akhirnya ada yang juara. Dan itu yang mereka punya nama sertifikasi, itu bisa dibawa ke sekolah pada saat mereka berhasil, itu bisa menjadi satu acuan mereka dapat beasiswa loh. Oh, luar biasa. Betul, sesuai seperti saya katakan tadi, Koncita. Kita sudah terhubung kembali dengan Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menyaksikan partai final. Tapi sebelumnya kita akan memanggil bersama-sama urutan nama pemain yang akan tampil di final masing-masing dari SMA YPKRIA Tangerang dan SMA Gabungan Jayapura. Billy Hutagalung. Ya, ini orang Jawa ini. Billy Hutagalung, orang Jawa ya. Berikutnya. Ones Willy Bonai. Ini adalah para pemain dari SMA Gabungan Jayapura. Setelah Ones kita lihat siapa berikutnya. Juan Kalem. Ya, ini anak-anak Jayapura ini menjadi penerus Runtu Boy ya. Ya. Berikutnya. Gian FZ Marani yang saat ini juga sedang dalam pengejaran posisi top scorer Pokari Sweat Futsal Championship 2019. Saat ini torehannya adalah 6 gol. Christopher Kapitan, cocoknya jadi kapten nih harusnya, namanya Kapitan soalnya. Dan nama berikutnya, Alamsyah Rewang. Juan Misha. Nomor 4, Paulus Duwini. Paulus Duwini. Ya, ini pemain yang bertubuh gempal dari Jayapura ya, Lewerisa. Aurili Lewerisa, masih anak-anak sekali wajahnya.
Thomas Karubaba. Miguel Wayoi. Ya, sang kapten Danielson Rawan. Ya. Danielson Rawan. Ya, kita akan beralih kali ini ke SMA YPKD Tangerang yang akan menjadi lawan dari SMA Gabungan Jayapura di partai final. 2019. Ini dia pemain dari SMA YPKD Tangerang. Nomor 26, Abidawana Putra Wayu Gunawan. Abidawana Putra. Santo. Nomor 14, Muhammad Rivaldo. Muhammad Rivaldo. Raffi Trianto. Nomor 25, Seto Ali Nur Cahyo. Seto Ali Nur Cahyo. Nomor 24, Rahmat Saputra. Rahmat Saputra. Nomor punggung 9, Hasnan Hami. Hasnan Habib. Nomor punggung 8, Dedi Priyanto. Dedi Priyanto. Nomor punggung 16, M. Rafa Julianto. Muhammad Rafa Julianto. Nomor punggung 1, Reski Arsyansa. Reski Ardiansyah. Barlian Dwi Chandra. Dan inilah kapten sebelasan dari SMA YPKD Tangerang, nomor 7, Agus Mukti Siswayo. Sang Kapten Agus Mukti Siswoyo yang juga saat ini sedang memuncaki klasemen sementara top scorer Pokari Sweat Futsal Championship 2019, 8 gol berhasil ia torehkan. Dan inilah dia keseluruhan dari para pemain yang diboyong masing-masing tim SMA YPKD Tangerang dengan jersey biru, sementara SMA Gabungan Jayapura mengenakan jersey berwarna putih. Untuk bisa langsung melakukan pemanasan, ya silakan.
Mereka akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, perlu digarisbawahi ini bukanlah pertandingan pertama mereka hari ini. Kita harapkan mereka bisa tetap semangat, staminanya terjaga, apalagi karena sudah minum Pocari Sweat. Kita lihat bagaimana para pemain kembali melakukan peregangan untuk menghindari adanya cedera-cedera yang tidak diinginkan. Ini adalah titik akhir perjalanan panjang mereka. Ini keduanya sudah melewati sebuah perjalanan panjang. Tidak hanya bicara jarak tapi juga bicara pengalaman. Tentunya banyak sekali pengalaman yang mereka dapatkan dengan mengikuti Pocari Sweat Futsal Championship di tahun 2019 ini. Kita mendengarkan FIFA Anthem ini, tentunya kita juga akan mendengarkan bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dikumandangkan sebagai bentuk apresiasi.
Ya, pemirsa, saat ini kita lihat masing-masing kapten dari kedua tim bersama dengan para wasit yang juga akan memandu jalannya pertandingan final Pokoriswet Futsal Championship 2019. Kembali kita akan melihat daftar nama pemain yang dibawa oleh masing-masing pelatih. Tentunya ini adalah pemain-pemain yang juga diantaranya sedang dalam pengajaran top scorer PSFC atau Pokoriswet Futsal Championship 2019. Kita akan lihat dari SMA YPKarya Tangerang atau SMA YPK Tangerang. Ya, dengan semua pemain kita di sini, pelatih Fikri menurunkan ada penjaga gawang Rizky Ardiansah, ada M. Rafa Julianto, Agus Mukti Siswoyo kapten, Raffi Trianto dan juga Abi Damara Putra Wayu Gunawan. Ya. Kita beralih kali ini ke SMA Gabungan Jayapura. Setelah pada partai semifinal tadi sukses melakukan pesta gol, kita akan melihat kembali bagaimana penampilan di partai final menghadapi SMA YPKarya Tangerang kali ini. Antusiasme para penonton yang hadir langsung juga begitu luar biasa. Sudah sangat ramai, siap untuk menyaksikan partai final ini berlangsung dari Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Para pelatih sedang mendengarkan, para pemain sedang mendengarkan para pelatih memberikan masukan. Ya, dan kita lihat Coach Fikri ya. Ya. Dari YPKarya Tangerang memberikan arahan terakhir bagi para pemainnya sebelum kick off babak pertama ini dimulai. Sementara kita di sini Martinus yang memang juga menjadi pelatih bagi Gabungan Jayapura masih ya. Kita tadi sudah masuk para pemain dari Gabungan Jayapura. Betul. Dalam lapangan siap memulai kick off babak pertama yang pastinya akan semakin seru. Partai krusial. Ini biasanya adalah tradisi yang dilakukan oleh para penjaga gawang, mereka berdoa kemudian menyentuh net. Jadi kita sekarang doakan. Terakhir Coach Cita, ya. Sebelum kita memulai dan juga sebelum berakhir pertandingan, Coach Cita pilih yang mana? Aduh, agak berat sebenarnya karena di satu sisi saya senang sekali melihat permainan dari anak-anak Gabungan Jayapura, tapi saya juga tinggal di Tangerang Selatan. Dilema berarti ya. Dilema pilih salah ini. Satu. Oke, kalau begitu saya pilih SMA Gabungan Jayapura. Oke, saya YPK. Oke, kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, inilah dia partai final Pokoriswet Futsal Championship 2019. Ya, memulai serangan kita lihat anak-anak dari YPKarya Tangerang. Ya, kita lihat tadi tackle dari Denison, shooting keras. Salah pengertian. Oh, terlalu tinggi tadi shooting keras nomor punggung 6 dari YPKarya. Abi Damara Putra Wahyu Gunawan. Nomor punggung 16 nampaknya tadi Rafa Julianto. Oh! Ya, kita lihat bagaimana tadi satu upaya dengan menggunakan back heel tadi Gian Marani sangat berbahaya sekali, bisa muncul in behind di belakang dari pertahanan para pemain YPKarya yang nampaknya tidak begitu konsentrasi. Ball watching menjadi masalah yang barusan saja terjadi, tidak melihat pergerakan Gian. Lagi-lagi usaha shooting dari Agus Mukti Siswoyo sang kapten YPKarya masih belum berhasil. Langsung drop daerah pertahanan. Lakukan defense zona para pemain YPK. Sedikit berhati-hati pemain dari Jayapura. Gagal dari Gian Marani. Serangan balik sekarang. Kembali. Kembali serangan.
Reset permainan, anak-anak dari YP Karya, kesempatan. Shooting gagal, masih terkena pemain dari gabungan Jayapura. Ya, dengan tempo yang masih belum terlalu cepat, kita lihat di sini para pemain dari gabungan Jayapura berusaha untuk membongkar daerah pertahanan YP Karya. Juan Kalem, kontrol game dimainkan, passing game dimainkan. Ya, Marani tadi kita lihat Gian. Ya, shooting keras. Masih belum mengarah ke gawang. Ini dia kita lihat nomor 11, Gian Marani. Pemain mungil, namun bermain sebagai pivot. Sangat baik sekali. Reski Ardiansah, jaga gawang. Dari YP Karya Tangerang. Iya, counter. Duh, hampir saja Gian. Luar biasa memang kita lihat counter-counter cepat dari para pemain Jayapura ini. Serangan-serangan cepat yang mereka manfaatkan dari kesalahan-kesalahan para pemain YP Karya. Hampir saja nyaris berbuahkan gol. Ya, kembali kita lihat Jayapura memulai dari serangan dari set piece tadi, atau juga mau saya dari kick in, masih gagal. Cukup menarik kita lihat di sini dua tim saling jual beli serangan, tidak ada yang bermain defense. Kembali kita lihat shooting keras masih tidak berhasil. Ya, kembali kita lihat. Memulai serangan dari sektor flank. Oh, gagal. Counter sekarang. Baik sekali steal. Oh, dinyatakan pelanggaran tadi kita lihat. Steal dari nomor 9. Ones Bonai. Dianggap fault. Ini kita lihat. Ya, nampaknya memang ada gerakan tangan tadi ya. Dari Ones Bonai yang dianggap wasit ini adalah pelanggaran. Sebenarnya kalau untuk masalah merebut bola tadi, Onai cukup bersih mengambil bola dengan jangkauan kakinya yang cukup panjang. Set piece, kita lihat apakah akan berbuah gol bagi YP Karya. Gol! Gol, 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 gol. Gol yang sangat indah sekali dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain dari YP Karya. Nomor punggung 9, Hasnan Habib. Dan ini dia, bam! Kita lihat sudut kiri gawang atas dari Billy Huta Galung. Akhirnya jebol gawang dari gabungan Jayapura. 1-0 skor sementara di babak pertama, SMA YP Karya Tangerang unggul atas SMA gabungan Jayapura. Baik sekali memang tadi eksekusi tendangannya. Kelas. Ya, peluang pertama tidak disia-siakan, langsung dimanfaatkan oleh anak-anak dari YP Karya Tangerang dengan hasil gol. Set piece tadi cukup baik. Kembali kita lihat anak-anak dari Jayapura ini berusaha melakukan serangan, masih bersabar, berusaha melakukan running with the ball, masih jadi tutup tadi Mores Bona yang nampaknya. Wah, sekali kita lihat Danielson terjatuh, namun gagal tadi kita lihat. Direbut. Oh, Reski Ardiansah tadi mampu melakukan blocking. Di mana kita lihat tadi udah ada usaha dari Danielson untuk melakukan cutback.
Ya, kita lihat sementara itu wasit menghentikan pertandingan. Danielson nampaknya kembali akan mengambil tendangan ini. Betul sekali. Counter sekarang. Counter 3 lawan 1. Agak memberikan umpan tadi. Seto Alim Nurcahyo sudah dimainkan oleh coach Fikri. Rotasi. Oh, gagal. Counter sekarang. Ah, tidak sempurna. Juan Kalem. Kita lihat defense anak-anak dari Jayapura ini berhasil sementara untuk memotong serangan anak-anak JP Karya. JP Karya kembali kita lihat dari sektor flank, masih gagal. Ya, kita lihat di sini salah satu strategi nampaknya juga dimainkan oleh Danielson dengan memberikan bola direct ke depan langsung. Mengarahkan kepada Gian Marani. Ini dia kembali kita lihat. Marani, ya, time out. Time out diminta oleh pelatih Martinus dari gabungan Jayapura. Semakin ramai orang-orang yang datang langsung ke Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menyaksikan partai final. Kita lihat bagaimana tadi sorak-sorai dari para pendukung tim yang bertanding di partai puncak Pokaris Buat Futsal Championship 2019 ini. Dan sambil menunggu time out, kita akan saksikan kembali bagaimana peluang-peluang tercipta. Menarik sekali melihat bagaimana permainan dari kedua tim ini. Salah satu peluang dari SMA YPKD Tangerang. Dan ini adalah satu tendangan yang akhirnya berhasil mengetarkan gawang SMA Gabungan Jayapura. Memberikan keunggulan 1-0 untuk SMA YPKD Tangerang. Kita lihat bagaimana saat ini Coach Martinus sedang memberikan arahannya. Membantu memasangkan ban kapten tadi. Tentunya ini adalah kesempatan terakhir bagi kedua tim. Dan pertandingan pun kembali dilanjutkan dalam sisa waktu yang tersisa di babak pertama. Biasa pencinta kencang sekali tendangan yang kita lihat. Nomor 9 tadi, Ones Bonai. Saya yang gak jadi penjaga gawang aja kaget ke tendangannya tadi. Apalagi untuk penjaga gawang tadi.
Masih YPK Area. Coba bangun serangan kembali. Ya, langsung dibuang dari kita lihat tidak mau mengambil resiko. Ya. Gian nampaknya. Kembali kita lihat shooting keras, belum mengarah ke gawang. Kali ini nomor punggung 8 Juan Kalem. Ya, pelanggaran. Nampaknya Kapten Agus Mukti Soyo dari YPK Area terjatuh tadi. Ini dia kita lihat. Ya, nampaknya didorong tadi oleh Gian Marani. Peluang, oh gagal. Kembali, oh dianggap pelanggaran dari kita lihat Danielson. Dijepit dua pemain langsung tadi. Salah satunya nomor 18. Yaitu Raffi Trianto. Lagi kita lihat shooting keras, kembali shooting kedua kali. Kita lihat shooting keras sekarang menjadi opsi para pemain dari gabungan Jayapura. Baik sekali, baik sekali. Oh, pelanggaran. Iya, iya. Kita lihat permainan 1-2 ya. Wall pass dari anak-anak YPK ini. YPK Area. Nomor 9 tadi dijatuhkan Hasnan Habib. Ya. Menjadi senjata memang bagian anak YPK Area ini dengan bola-bola wall pass. Dan kembali sekarang mendapatkan set piece. Di blok. Serangan, terlalu deras tadi dia dribblingnya ya. Iya. Terlalu kencang tadi kita lihat. Nomor punggung 7 nampaknya, Gustavel Kapitan. Kesempatan. Masih di delay tadi. Danielson. Luar biasa kita lihat. Tendangan keras, Danielson diblok dengan baik oleh Reski Ardiansah. Kecil-kecil memang ini cabai rawit juga Danielson ini ya. Luar biasa pedes nih, ini cabainya cabai hijau ini. Ini kalau nasi goreng karetnya 3 ini. Betul sekali. Serangan balik cepat. Kembali ke Danielson. Oh, dipotong tadi kita lihat. Transisi anak-anak dari YPK Area. Semakin banyak ya kita lihat penonton yang sudah hadir di tribun ya. Pasti para penonton juga tidak ingin ketinggalan momen penting ini. Ya, pressure lagi kembali. Gian Marani. Hampir saja gol kedua tercipta. Serangan-serangan berbahaya dari anak-anak YPK Area Tangerang.
Agus Mukti Siswoyo, sang kapten. Hampir kembali. Yang saat ini sudah mencetak 8 gol. Peluang kembali gagal. Danielson, baik sekali Danielson. Iya, berakhir babak pertama Kocita. Ya, itulah tadi pertandingan yang menarik dari babak pertama. Partai final SMA YPKR Tangerang menghadapi SMA Gabungan Jayapura. Skor saat ini 1-0 untuk keunggulan SMA YPKR Tangerang. Sebenarnya menarik kalau kita melihat tadi terjadi jual beli serangan di lapangan, dan tentunya kita akan menyaksikan juga seperti apa highlight pertandingan di babak pertama yang baru saja usai. Namun tentunya kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Go Sweet, Go Ion. Ya, itu tadi pertandingan di babak pertama, partai final, partai puncak dari Pokari Sweat Futsal Championship 2019. 1-0. Saat ini memang SMA YPKR Tangerang unggul atas lawannya SMA Gabungan Jayapura. Gimana nih Bung Feve melihat pertandingan di babak pertama, mau berubah pikiran enggak yang didukung atau tetap masih mendukung Tangerang? Saya justru mau balik tanya ke Koncita. Sekarang kan yang unggulkan YPK. Ya enggak apa-apa, kalau saya sih ngelihat meskipun tadi golnya tercipta duluan untuk YPKR, tapi serangan-serangan Jayapura lebih banyak. Kalau saya tetap pada pilihan saya dulu deh. Juga masih tetap. Ini kenapa kita jadi bersaing gini sih? Iya, kalau tadi kita melihat ya penampilan dari kedua tim memang sangat menarik ya. Lihat ini, kita lihat pertama sekali kesempatan dari Gian dari Marani mendapatkan passing, namun ini kembali Gian Marani gagal. Kita lihat satu sontekannya masih belum berhasil. Walaupun memang betul sekali kata Koncita tadi, justru malah peluang dimiliki atau juga gol pertama didapat oleh tim. Ini yang kita lihat gol placing yang sangat baik tadi. Ya. Kesempatan yang tidak disia-siakan langsung. Nampaknya pemain pengganti tadi Hasnan Habib yang langsung melakukan cetak gol. Sebenarnya banyak sekali peluang-peluang dari SMA Gabungan Jayapura, tapi masih belum ada yang berhasil membuahkan gol. Betul. Setidaknya untuk menyamakan kedudukan lah, karena memang partai final ini akan lebih seru kalau terjadi banyak gol. Ya. Dan memang sangat menarik kita lihat di sini bagaimana perjuangan para pemain dari Gabungan Jayapura ya. Ketika mereka tertinggal satu gol, mereka benar-benar luar biasa. Penampilannya, mereka semua langsung memberikan tekanan bagi tim YPKR ya, yang memaksa akhirnya YPKR juga harus melakukan compact defense. Ya. Dan akan terhenti untuk memberikan serangan. Namun beberapa kali serangan balik dari YPKR juga berbahaya. Dan ini harus waspada para pemain dari Gabungan Jayapura. Karena transisi mereka ketika telat itu berbahaya untuk bisa gol lagi kembali ke gawang. Yeah. Dan poin plus sebenarnya untuk SMA YPKR terlihat bagaimana mereka memiliki pemain yang skillnya apik dalam mengeksekusi tendangan-tendangan mati atau bola-bola mati. Tadi terbukti kan golnya diciptakan justru dari sebuah tendangan mati, dan menurut saya ini jadi catatan tersendiri untuk anak tersebut. Ya. Karena sebenarnya di futsal dibutuhkan juga keahlian khusus untuk mengeksekusi tendangan-tendangan seperti itu ya, Bung. Ya, saya setuju ya. Kalau dalam futsal ini memang biasanya khususnya para pelatih itu membuat satu skema set piece dalam latihan. Ya. Sehingga akhirnya kalau mereka deadlock nih Koncita, deadlock dalam permainan open play, sehingga akhirnya ada opsi lainnya adalah bola-bola mati, set piece. Nah, ini adalah saya katakan tadi, ketika bola-bola tadi bola free kita diberikan kepada YPKR ya, saya sudah mengatakan, kita akan lihat apakah set piece ini bisa akhirnya menghasilkan gol bagi YPKR ya, apabila mereka manfaatkan dengan begitu baik. Ternyata terbukti, walaupun dalam open play mereka tidak bisa mencetak gol, tapi bola mati mereka bisa mencetak gol. Meskipun tadi kalau kita lihat memang tekanan banyak diberikan oleh SMA Gabungan Jayapura, ternyata mereka masih belum bisa menciptakan gol di babak pertama. Kita lihat apa yang akan terjadi di babak kedua ini. Masih banyak waktu tentunya, dan kalau kita melihat baru satu gol yang diciptakan oleh SMA YPKR Tangerang, artinya posisi mereka juga belum begitu aman. Kalau ternyata di babak kedua ini ada gol balasan dari SMA Gabungan Jayapura, artinya pertandingan ini masih dengan skor imbang. Kita lihat saat ini anak-anak dari SMA YPKR Tangerang sedang melakukan doa bersama.
apalagi saat ini posisinya mereka sedang unggul dan tentunya sangat berambisi bisa mempertahankan keunggulan ini hingga akhir pertandingan nanti. Kalau ternyata mereka berhasil menjadi juara, artinya sebuah kemajuan pesat dibandingkan pada keikutsertaannya di tahun sebelumnya ya, Bung Fefe. Betul. Kalau di tahun sebelumnya mereka gagal, tapi tetap berhasil naik podium, kita lihat di tahun ini bagaimanakah kesempatan mereka, apalagi menghadapi tim seperti SMA Gabungan Jayapura. Reski Ardiansa, jaga gawang dari YPK Ria Tangerang, yang di babak pertama tadi tampil cukup apik, cukup bagus untuk melakukan blocking-blocking tendangan keras para pemain dari Gabungan Jayapura. Betul. Sudah hadir langsung teman-teman dari anak-anak SMA YPK Ria Tangerang. Terdengar dengan jelas yel-yelnya, tentunya akan menambah semangat. Baik sekali kita lihat passing jauh tadi, namun kita lihat tendangannya masih bisa diblok. Ya, sementara kita lihat di sini Fikri, pelatih dari YPK Ria, terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Gagal counter tadi. Juga gagal kita lihat usaha shooting keras tadi. Nomor punggung 9, Ones Bonai. Pemain yang jarang sekali diganti. Juga Marani dan juga Danielson. Serangan balik, dibuang saja. Martinus, coach dari Gabungan Jayapura. Gagal. Serangan balik Marani. Ya, lagi kita lihat satu save yang sangat baik dari Rizky Ardiansa. Skill yang luar biasa di Nielsen. Melewati dua pemain tadi. Ya, kembali belum tembus. Usaha dari para pemain Jayapura. Baik sekali kita lihat dami dari para pemain di YPK Ria tadi membentuk huruf L tadi nampaknya. Ya, sekarang kita lihat YPK Ria memilih untuk melakukan defense di zona. Main zona press kita lihat. Thank you.
Masih ada 10 menit waktu yang tersisa di babak kedua. Hampir kesempatan saja. Oh, masih bisa diblok. Ya, serangan balik sekarang. Ya, kembali boleh dicuri dan bola dibuang. Pelanggaran. Gagal. Ya, time out diminta. Time out. Kita akan saksikan kembali, berikut ini adalah sedikit highlight dari momen-momen penting yang tersaji di babak kedua. Bagaimana kembali peluang-peluang dimiliki oleh SMA Gabungan Jayapura, tapi masih belum ada juga yang berhasil dijadikan gol. Ini salah satu diantaranya, dua kali peluang berturut-turut tadi sebenarnya. Masih belum beruntung anak-anak dari SMA Gabungan Jayapura. Saat ini SMA YPKD Tangerang masih unggul satu gol. Kita lihat bagaimana para tim sedang mendapat instruksi dari pelatih, bahkan ada juga yang doa bersama. Tidak henti-hentinya mereka memanjatkan doa agar bisa tampil maksimal, bisa meraih hasil yang mereka inginkan. Ini adalah perjalanan yang panjang dan partai finalnya adalah puncak dari segalanya, apalagi kalau mereka berhasil memenangkan pertandingan ini dan naik ke podium juara. Pokari Sweat Futsal Championship 2019 tentunya merupakan titel yang sangat membanggakan untuk siapapun yang tampil sebagai juara nanti. Tidak lupa dalam ajang ini Coach Takahashi juga akan memilih 12 nama pemain terbaik yang akan dibawa untuk mengikuti Pokari Sweat Futsal Camp. Siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Nanti pada saat pemenang telah ditetapkan, kita akan cari tahu bersama-sama. Dan pertandingan kembali dilanjutkan pada babak kedua. Tentunya dalam Pokari Sweat Futsal Championship ini juga ada award kategori best player atau skill individu, hampir saja tadi. Ya, kita lihat sekarang memulai serangan anak-anak YP Karya. Dr. Flank gagal tadi kita lihat di blok, kembali direbut. Gabungan Jayapura kembali gagal. Ya, begitu semangat sekali kita lihat di sini pelatih Fikri dari YP Karya. Masih ada waktu bagi tim Gabungan Jayapura untuk mencoba menyamakan kedudukan. Oh, pelanggaran cukup keras tadi kita lihat Dani Nelson nampaknya. Dan apakah kartu akan diberikan? Ya, betul sekali, kartu kuning bagi Dani Nelson yang melakukan pelanggaran terhadap sang kapten juga. Ya. Agus Mukti Siswoyo kita di sini. Duel, ya ada tadi bagian tangan atau juga siku dari Dani Nelson yang mengenai wajah Agus Mukti Siswoyo. Kartu kuning diberikan.
Kembali kita lihat set piece yang mereka lakukan cukup baik ya, kita lihat memang ini skema yang sudah sangat terlatih bagi para bagi tim YPK Karya ini. Hampir gol kedua kembali tercipta melalui set piece mengenai tiang gawang tadi. Lagi dibuang, tidak mau mengambil risiko. Direbut, tadi kita lihat usaha dari Denison Rawar untuk melewati pemain YPK Karya. Kembali kita lihat usaha individu. Lagi gagal. Kembali direbut, kesempatan. Oh, kembali gagal. Oh! Ya, luar biasa penampilan para pemain dari gabungan Jayapura. Ones Bonai. Salah satu pemain juga yang kita rekomendasi untuk bisa lolos. Kedua, kesempatan. Oh. Ya, hampir saja kembali serangan balik cepat dari anak YPK Karya. Martinus nampaknya sedang berputar otak untuk mencoba mencari pemain yang akan dimainkan. Counter attack cepat. Oh. Lagi di blok, kita lihat usaha dari Denison Rawar oleh Kapten Agus Mukti Siswoyo dari YPK Karya Tangerang. Denison melewati Denison, kesempatan. Oh, lagi-lagi kita lihat nyaris tendangan keras tadi. Ya, time out sekarang. Time out diminta oleh Martinus, pelatih dari YPK Karya. Masih menantikan tentunya apa instruksi yang disampaikan. Apa yang akan diterapkan oleh anak-anak ini di sisa waktu yang ada pada babak kedua. Partai final yang menarik. Tidak banyak gol tercipta untuk saat ini, masih dengan keunggulan SMA YPK Karya Tangerang 1 gol atas SMA Gabungan Jayapura. Cukup baik tadi sebenarnya eksekusi-eksekusi yang dilakukan oleh SMA YPK Karya Tangerang untuk menambah pundi gol mereka, namun masih belum maksimal. Salah satu peluang emas juga tadi yang dimiliki SMA Gabungan Jayapura. Ini adalah para pendukung dari SMA YPK Karya Tangerang yang hadir langsung menyanyikan yel-yel tanpa lelah, menyemangati para pemain yang tampil. Sementara ini adalah anak-anak dari SMA Gabungan Jayapura. Berharap banyak tentunya mereka untuk bisa memenangkan pertandingan ini dan mengangkat trofi juara Pokari Sweat Futsal Championship 2019. Ya, waktu yang sudah akan mendekati akhir babak kedua ini, kita lihat di sini memanjatkan doa para pemain dari YPK Karya Tangerang. Perjuangan belum berakhir, begitupun juga perjuangan bagi tim Gabungan Jayapura. Masih ada juga waktu. Kita kasih yang segar-segar dulu nih untuk pemirsa ya, yang lagi tegang menyaksikan ini, partai betul, final. Ini nampaknya kembar ini Koncita. Lama loh ini disorotnya loh. Ini kembar loh Koncita ini. Kacamatanya maksud saya. Supaya rileks sedikit.
Kembali bola dibuang begitu saja. Tidak mau mengambil resiko nampaknya memang ya para pemain dari YP Karya ini. Oh, pelanggaran, kembali pelanggaran keras. Nampaknya Ones Bonai. Kartu kuning juga diberikan wasit pada Ones Bonai. Ya, sejauh ini sangat kuat memang ya defense para pemain dari YP Karya. Begitu rapat, kehilangan bola semua langsung turun ke dalam ke zona pertahanan sendiri. Bermain zona marking. Lagi-lagi bisa dibuang tadi. Ya, kembali bola dibuang. BBS, Bayu Sabtaji dengan Nyonya dan juga putranya yang masih menyaksikan. Oh, gol, 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 gol. Luar biasa akhirnya kerja keras dari para pemain gabungan Jayapura menghasilkan gol dari sudut yang sangat sempit. Iya, ini dah kita lihat gol yang tidak sangka-sangka, deflected dan akhirnya bola masuk ke gawang sendiri. Ya, mengenai sang kapten. Dan bola masuk 1-1. Ya, semakin menarik pertandingan. Dengan hanya 3 menit tersisa, ternyata akhirnya SMA Gabungan Jayapura berhasil menyamakan kedudukan. Sekarang jadi 50-50 lagi, Conchita. Ya. Kembali ke awal. Betul. Seperti menekan tombol reset gol barusan. Bangun para pemain dari SMA Gabungan Jayapura. Serangan balik sekarang. Serangan balik. Serangan balik. Serangan balik. Cepat sekali kita permainannya. Counter. Kembali kita. Menarik ya. Di babak kedua ini di akhir-akhir kita lihat skill individu sudah mulai terlihat para pemain. Baik sekali. Sayang sekali. Gian Marani gagal. Masih satu sama kedudukan saat ini. Kalau ternyata pertandingan berakhir imbang, maka akan ada perpanjangan waktu 2x5 menit. Oh. Semakin menegangkan. Iya, kesempatan ini. Oh, baik sekali kita lihat blocking cepat tadi. Transisinya sangat baik tadi. Keras tadi. Ya, ini dia partai final sesungguhnya kita lihat ya, memang begitu ketat penampilan kedua tim ya. Ya. Sangat ketat sekali. Sangat berimbang memang. Kembali sebuah peluang. Dibuang saja tadi bola.
Wow. Lagi-lagi kita lihat Danielson dengan back heel tadi. Kembali kita lihat Billy Utagalung memblok dengan begitu baik tadi usaha dari sang kapten dari YP Karya. Kesempatan, oh akhirnya ya sudah ditiup ya, sudah sempat ditiup oleh wasit tadi. 1-1. Sedikit terlambat tadi gol yang berhasil diciptakan betul oleh SMA YP Karya Tangerang. Betul sekali. Dan harus terjadi perpanjangan waktu, Koncita. Ya, 2x5 menit diberikan kepada kedua tim ini. Karena skor sementara masih imbang 1-1. Semakin ketat tentunya partai final dari Pokari Sweat Futsal Championship 2019 ini. Masih belum bisa ditebak tim manakah yang akan naik podium juara. Sangat disayangkan tadi sebuah gol dari SMA YP Karya Tangerang hanya terlambat sepersekian detik saja dari peluit tanda berakhirnya babak kedua. Kita akan saksikan dulu bagaimana para pemain kembali mendengarkan arahan dari sang pelatih. Panjangan waktu akan dimulai. Coach Martinus. Masih menantikan jalannya pertandingan final di perpanjangan waktu 2x5 menit yang diberikan. Menarik melihat bagaimana para pemain muda ini harus kembali berhadapan. 10 menit yang begitu menegangkan tadi di akhir babak kedua. Bahkan sempat terjadi gol. Untuk Anda yang ingin datang langsung ke Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, mungkin Anda masih bisa mengejar seperti apa pertandingan di perpanjangan waktu yang akan berlangsung. Dan melihat bagaimana kerja keras dari kedua tim ini yang tentunya ingin membawa pulang titel juara. Dan pertandingan kembali dilanjutkan perpanjangan waktu untuk final SMA YP Karya Tangerang dengan SMA Gabungan Jayapura, skor sementara 1-1. Harus bermain cepat, hanya 10 menit waktu yang diberikan. Ya, tetap ya kita lihat ya dengan kondisi fisik yang masih sangat prima ya. Ya. Anak-anak dari Gabungan Jayapura ini memberikan tekanan. Tangan aku dingin loh. Dan cukup menarik adalah kita lihat ketika pada saat justru malah di pertandingan-pertandingan akhir ini. Oh, hampir sekali kita lihat. Masih mampu diselamatkan. Betul.
dicuri lagi. Ya, pelanggaran. Ini momentum yang sangat baik sekali bagi anak-anak dari Jayapura untuk bisa mencetak gol, Koncita. Ya, apakah mereka mampu memaksimalkan peluang ini dan menambah pundi-pundi golnya? Kita akan lihat bersama-sama. Semakin menegangkan. Dibuang, kita lihat jauh-jauh. Hampir kita lihat mengenai side netting dengan keras tadi. Ya, kembali kita lihat sulit sekali Agus Mukti Siswoyo untuk melewati pemain-pemain dari Gabung Jayapura. Under attack. Oh, kembali kita lihat defense yang masih baik tadi anak-anak dari Jayapura. Agus Mukti Siswoyo gagal. Oh, hampir lagi-lagi kita lihat kena tiang gawang. Waduh, nyaris kita lihat anak-anak GPK Ria mencetak gol keduanya. Mengenai Mistar. Pressing kita lihat anak-anak dari Gabung Jayapura kembali di blocking, passing-passing anak-anak GPK Ria. Hmm.
masih belum ada perubahan, Bung Feve, kalau kita melihat dari pertambahan waktu di babak pertama ini. Betul. Masih berimbang. Semoga anak-anak ini masih bisa terus bersemangat. Mungkin baiknya di jeda ini mereka minum Pocari Sweat dulu deh. Betul. Supaya bisa ada gol tambahan. Ya, dan tidak banyak waktu ya. Betul. Karena memang mereka harus berpindah tempat dan langsung memainkan kick-off babak kedua, Koncita. Betul. Ini adalah 5 menit terakhir yang mereka miliki. Kalau ternyata masih belum ada gol yang tercipta, terpaksa mereka harus melewati drama adu penalti. Kembali mereka memasuki lapangan permainan. Dan pertandingan babak kedua di perpanjangan waktu pun telah dimulai. Waktu yang diberikan tetap sama, 5 menit. Terlambat tadi kita lihat nomor 6 Abi Dharma Putra Wahyu Gunawan. Bola kaki saya tadi. Kita lihat berbahaya, bisa kartu merah. Berbahaya, bisa kartu merah. Hati-hati Danielson. Satu pelanggaran yang sangat keras. Udah mendapatkan satu kartu kuning. Ya, ini pelanggaran yang sangat telak ya, kita lihat di sini. Ya, kita akan lihat lagi dalam tayangan ulang. Ya, ini harusnya bisa terjadi kartu kuning kedua ya. Kalau melihat bentuk dari pelanggaran ini, masih beruntung dari kita lihat Danielson masih mendapatkan pengampunan dari sang wasit. Tackling yang sangat berbahaya kita di sini ya, Agus Sis Moyo nampaknya juga masih mengalami kesakitan. Ya, pemain andalan dari tim YP Karya harus keluar. Sementara digantikan oleh rekannya. Kalau bisa berandai-andai Koncita, ya. Seandainya terjadi penalti kick, kira-kira Koncita pilih kiper yang mana? Kalau kita, saya harus... Kita sudah tidak bicara lagi siapa tadi tim yang dibela ya. Sekarang melihat dari kemampuan kedua kiper. Kemampuan kedua kiper, sepertinya kalau kiper saya harus pilih Reski Ardiansyah. Oh, kamu curang. Kenapa? Kan harusnya saya mau pilih itu tadi. Karena terbukti tadi beberapa peluang-peluang nyaris digagalkan. Baik sekali kita Reski Ardiansyah. Cepat sekali tadi keputusannya.
Ya, kita lihat penempatan yang sangat baik ya posisi tadi Reski Ardiansyah. Ya, kita lihat pemain pengganti dari Agus Mukti nampaknya. Memang jelas terlihat serangan-serangan yang tidak bisa berkembang dengan baik dengan ya. Tidak adanya seorang Agus Mukti Siswoyo, kapten yang sedang mengalami cedera. Sementara kita lihat Juan Kalem ini pemain yang berada selalu di sektor pertahanan dari gabungan Jayapura sangat kuat sekali. Direbut, oh ini kita lihat kembali Juan Kalem, kita lihat tacklingnya bersih. Ya, long pass yang cukup bagus sebenarnya ya. Jatuh tadi kita lihat Danny Nelson berusaha untuk merebut. Ya, nampaknya sudah dimasukkan kembali. Agus Mukti Siswoyo sudah bisa kembali bermain. Kesempatan. Gol! Ya, ini dia. Asis dari Agus Mukti Siswoyo. Kita lihat tidak mencetak gol. Namun keputusan waktu, keputusan Rifki, pelatih dari YB Karya, Fikri maksud saya, tepat sekali kita lihat memasukkan sang kapten dan akhirnya nomor 5 mencetak gol Seto Alim Nurcahyo. Ini dia. Bagus sekali. Iya, habis sudah Kocita. 2-1 akhirnya skor kemenangan SMA YB Karya Tangerang atas SMA gabungan ada Jayapura. Baik sekali tadi kalau kita melihat bagaimana gol kedua diciptakan oleh SMA YB Karya Tangerang. Meskipun sebenarnya pada sebelum ada perpanjangan tadi juga sudah ada gol yang tercipta. Terlambat akhirnya sekarang mereka kembali menciptakan gol dan membawa mereka ke titel juara. Ya, kita lihat memang sangat dibutuhkan seorang kapten Agus Mukti Siswoyo seperti saya katakan tadi ya. Ketika pemain ini di luar memang kita lihat bagaimana serangannya tidak begitu baik. Namun kita lihat ketika dimasukkan di detik-detik terakhir memberikan assist yang sangat cerdik. Agus Mukti Siswoyo menjadi sangat, penentu. Sangat dramatis partai final hari ini. Dan tentu kita akan melihat seperti apa awarding ceremony akan dilangsungkan langsung dari Hall Up Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Namun selesai jeda, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.